Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Jadi hari ini jadwal kita mau ke rumah Bulia. Nah, ke rumah Bulia yang kemarin anaknya itu sering dimandiin pakai air comberan, depresi karena ditinggal sama lelakinya. Tapi sebelum kita ke rumah Bulia, saya rutinitas sehari-hari selalu pakai perawatan dari Scarlett teman-teman. Jadi sebelum mulai aktivitas, sebelum panas-panasan di luar, apalagi sekarang bulan puasa saking terik panasnya, saya selalu pakai ini. Awal pertamanya saya pakai brightening facial wash. Nah, ini fungsinya untuk menyegarkan muka di siang hari. Nah, ini nih teman-teman unik banget nih. Ini ada apa? Kelopak-kelopak bunganya nih teman-teman, mantep ya. Nah, ini juga wanginya enak teman-teman, brightening facial wash dari Scarlett. Saya tadi udah cobain, udah saya cuci muka. Nah, setelah pakai brightening facial washnya, saya pakai serum nih. Ini cukup 3-4 tetes saja di wajah kita. Ini untuk menangkal matahari supaya tidak gosong kulit kita. Gitu. Nah, udah cukup, kita oles-olesin. Nah, setelah dioles secara merata, serum sudah kita pakai. Sekarang kita pakai day creamnya. Ini untuk mencerahkan juga, teman-teman. Nah, ini cukup dipakein tipis-tipis aja di wajah kita. Jadi kita mau melakukan aktivitas kemanapun, di luar maupun di dalam, itu aman insya Allah. Dan kulit selalu fresh. Nah, ini tipis-tipis aja kayak gini. Oke. Sip. Udah mantap. Sudah fresh. Saatnya kita melakukan aktivitas. Kita lanjut ke rumah Buli ya. Dan nanti malam saya pakai ini. Pakai dari Scarlett juga, tapi untuk malam hari, day cream night. Jadi untuk malam hari, dan ini semua untuk mencerahkan kulit kita. Jadi aman kita melakukan aktivitas di luar rumah, dimanapun kita melakukan aktivitas, aman terkendali. Oke, kita skip langsung ke rumah Bulia. Jadi hari ini hari kedua puasa teman-teman. Jadi semoga puasanya lancar dan kuat ya, bisa menjalani hari-hari puasanya. Dan mohon maaf lahir batin, semoga semuanya sehat selalu. Oke, ya udah, hari ini kita ada di tempat tinggalnya Buli ya, yang kemarin itu kita bahas dia itu depresi karena ditinggal suaminya dan anaknya itu sering dimandiin pakai air comberan gitu loh. Nah, sekarang kita kesini lagi, kita mau lihat perkembangannya, kita mau nanya sama warga sekitar gimana prosesnya sekarang surat menyuratnya, karena kalau makin lama itu makin kasihan gitu loh kepada Bulianya, dan terutama jadi pelampiasannya ke anaknya, itu kasihan nantinya. Jadi kita mau kesini, kita mau ketemu sama Pak Leman, sama Pak Acun juga nanti kalau misalnya memang Pak Acun ada di rumah, karena kan kemarin kita menanggung jawabi kepada Pak Leman ya, yang mau membantu mengurus surat-suratnya ke keluarganya gitu. Ya udah teman-teman, doain semoga lancar dan tidak ada halangan apapun ya. Kita langsung nyamperin ke Bulianya. Lagi ngapain? Oh, ya udah, mohon maaf lah, ampunan. Enggak apa-apa. Kok tangannya basah habis ngapain? Habis nyuci, baru kelar. Nyuci mau masak. Puasa enggak? Enggak puasa, dapat 22 hari doang. Puasa dapat 20 hari, orang puasanya baru 2 hari kok. Ih, enggak, saya udah puasa duluan. Halo, tos dulu dong. Iya. Halo, tos dulu. Iup. Ini bau apa, Ibu? Hah? Kok bau sih? Iya. Bau apa ini? Hah? Enggak tahu. Baru kelar. Iya, kelar apa? Ntar saya beli es dulu. Enggak usah, enggak usah. Ntar saya yang beli. Ntar saya yang beli es. Kalau Ibu enggak puasa mah. Iya. Kenapa enggak puasa? Tadi duduk dong, ngobrol. Duduk dong, ngobrol doang, ngobrol. Kenapa tuh? Ngobrol aja. Sini atuh ngobrol. Iya, terus. Emang kenapa enggak puasa? Atuh enggak udah dapat dua-dua doang. Dua-dua seminggu enggak puasa nih kan dia minum asi saya Ulan. Iya. Ini namanya siapa sih anaknya? Kemarin belum sempat ngobrol itu. Namanya Ika Sri Wulanengsi Ulan. Oh. Sama Bella Yasari itu bibi nyaut lagi nengokin ponakan rumahnya. Oh, dipanggilnya Ulan. Lagi di luar itu anak. Siapa? Itu nganterin ibu tuh mayatnya anak Pak Ana. Emang ada yang meninggal? Ada yang umur 17. Ada yang meninggal? 25 anak. Ada yang meninggal? Iya, benar. Dibawa ke situ semua. Iya. Siapa?
kasihan ya anaknya ini. Keluar secara berantem aja sih saudara. Iya, terus ngitangnya ibunya ke kita terus. Oh gitu. Bu Lia mau nanya dong, Bu Lia rumahnya di mana? Bu Lia kan namanya? Iya, iya Bella. Iya, Bu Lia rumahnya di mana? Rumah di mana? Di kita mah awal tuh lima orang, lima keluarga lagi. Ada belum pulang. Keluarganya maksudnya di mana? Kita di lokasi hari ini Rabu Kamis di depan Ciputat kok. Keluarganya di mana? Abang kita menyeberang ke sana ke pelabuhan. Kalau nggak ke pelabuhan, kita apa namanya? Di sini nih ke kenal Jati Asam Dadap. Enggak, katanya kemarin orang leles. Katanya orang lelesnya di mana? Di Larang Leles. Iya, awal pokoknya awal. Awal apa? Awal pada pulang di Bandung, dikeluarin yang gara-gara emas 20 kilo hilang. Maksudnya gimana sih? Awal bulan pada pulang, pada keluar ke Bandung. Maksudnya pulang kampung atau gimana? Apa? Awal bulan pada pulang ke Bandung dari Leles. Pulang kampung atau gimana? Iya, kali di situ kali. Aduh iya, baru pada keluar di Bandung gara-gara emas 20 kilo hilang. Oh gitu. Iya, dikeluarin semua di Bandung. Artis Indosiar. Iya. Bu Lia hari ini mau kemana? Aku mau berangkat. Mau berangkat? Iya. Mau berangkat ke sana dulu ke Sarakan, ke rumah orang tua. Oh, ke rumah orang tua ke Sarakan. Iya, bukan, maksudnya rumah orang tua. Ini rumah yang dulu udah diisi nih sama dia kemarin pulang di Bandung bareng sama kita. Udah dibayar 17. Tapi kayaknya ntar bareng lagi deh pulang ke sono keluar. Kalau nggak keluar nengok di sini dulu di kenal Jati Asam Dadap. Udah 7 kali 9 kali di kesini ditengokin nggak ada. Ke sana ke Kendal itu naik apa? Aku naik angkot. Naik angkot ada. Iya. Sama saya aja yuk mau saya antar mau nggak? Ih malu. Nggak apa-apa. Malu. Nggak apa-apa saya antar. Nggak tahu lah. Ada Bang Raymond nggak? Iya, saya minta nomornya deh. Raymond pegang handphone? Ada, punya. Wih, coba lihat handphonenya. Boleh lihat handphonenya nggak? Ini Nokia, ini mah jelek lah. Aku minta nomornya aja. Saya antar aja, mau nggak? Nggak usah. Ke rumah orang tua. Kemana tuh? Katanya mau pergi. Bukan, itu mah tetangga. Yaudah, saya antar deh, boleh nggak? Kemana? Maunya kemana? Ayo, kita antar nggak apa-apa sekarang. Ini aja. Udah mandi belum? Udah lah. Mandi lagi, biar cantik. Udah, nggak mau. Udah jelek mah jelek aja. Gak mau. Biar cantik ya mandi lagi mau gak? Gak mau. Ini adiknya kasihan banget nih tuh. Anak saya. Oh iya maksudnya anaknya. Baru hati. Saya lagi bilang lagi surya. Baru pulang di Bandung. Itu handphonenya ceblet, nyala gak? Nih. Handphonenya gak nyala. Atuh gak nyala juga. Kalau dibeliin casannya mah nyala. Emang buat apa main handphone? Tuh udah pada copot handphonenya tuh. Wire-nya juga. Ke ini yuk, mau jalan yuk, jalan-jalan yuk sama saya yuk. Enggak, saya mau nyari itu tempat lokasi lagi, mau pindah hari Kamis ke Pomputa tuh. Mau beresin. Ya udah yuk, saya antar deh. Enggak usah, minta nomornya aja lah nih. Nomornya orang enggak ada ini, enggak bisa. Jadi ntar sore beli ini, casannya enggak ada. Duitnya emang ada? Ada. Mana, coba lihat. Pamer itu mah. Ada, tuh 20. Beli yang 20 ntar. Nangis tuh, kasihan tuh. Iya, nomornya aja. Bu Lia. Bu Lia, apaan? Ayo kita antar ke keluarganya. Janganlah. Kalau enggak kita main aja deh, main yuk. Enggak usah ke keluarga deh, kita main aja yuk. Mau enggak? Hah? Kita main. Kan kemarin aku janji mau main sama Bu Lia. Terus? Jadi kita main aja, yuk. Mau enggak? Enggak usah. Hah? Ini berapa nomornya, Bran? Ntar saya telepon. Nanti aja itu mah nomor mah nanti aja. Enggak, minta nomor aja sekarang, buruan. Oh, 8222. Ini. Tuh, pensil aja enggak ada, enggak bisa. Ada, kosong. 8222. 822. 777. 7, triple. Iya. Terus. 60. 2961. Hah? 2961. 29. 61. 61. Ada berapa nomor itu? Hah? Ada berapa nomor? 12. Hah? 12 bukan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. Iya, ini. Keren lah nomor saya doang. Oh, 13. Ini nomor yang asli nih ya, baru iya. Ya? Iya. Bu Lia, kita mau ajak jalan-jalan Bu Lia. Enggak. Naik mobil. Aduh, pokoknya lagi ada masalah karena musibah. Enggak apa-apa. Kan kemarin kita mau ngajak jalan Bu Lia. Apaan? Kita kayak kan kemarin janji mau ngajak jalan, ya. Di atau iya, maksudnya saya mah jalan ngajak jalan gimana sih? Jangan enggak ada yang ngajak jalan-jalan. Jalan-jalan ini tinggal naikin mobil gampang, ya. Ya. Enggak mau. Hati. Itu ininya bau ya? Gembong. Dalamnya bau ya? Enggak, udah diberesin rapi. Hah? Rapel. Enggak pernah mandi dalam. Oh, mandi di situ terus ya? Tapi kok bau ini ya? Bau as. Iya.
ini apa namanya, udah dibawa ke Gembong, laku Cengkareng Melayu. Kenapa dia tadi kata Pak Leman katanya anaknya, abis digebukin ya. Anaknya ya, anaknya abis digebukin ya. Apa emang digebukin? Tahu, katanya nakal katanya. Oh, terus keluarganya di mana nih bu? Di mana? Tahu, lagi dicari kata dia mah disarankan. Terus belum ada. Belum ada. Dulu pernah kesini banyak. Nggak kesini lagi, cuma nanya aja udah. Oh, tapi ada nomor handphone yang ditinggalin nggak sama ibu? Belum ada. Orang lagi mau dicari keluarganya di sini. Belum ada ya. Saya juga berusaha nih supaya biar ketemu keluarganya, biar kita cepet angkut, kasihan loh. Ini saya coba pancing biar saya ajak jalan biar ke keluarganya. Gak mau, orang udah saya suruh nanti diantar naik motor ketemu silaturahmi sama ibu. Enggak, sih enggak. Bu, panas-panas bu. Itu mau kemana sekarang? Mau berangkat. Berangkat bareng aja yuk, berangkatnya yuk. Yuk, ah culik ah anaknya ah. Yuk, gendong yuk, mau gak? Mau dia nih. Mau dia anaknya tuh, ya Allah. Ini udah makan belum? Atuh, udah lah. Kapan? Udah makan, tuh susunya gini aja, masih ada. Kita jalan beli makan, kan Bulia gak puasa. Hah? Kita jalan beli makan yuk. Kenapa? Emang kenapa? Jalan beli makan yuk. Ayo, jalan-jalan tadi tuh. Heeh. Nah, kenapa emang? Yuk, itu kita beli makan. Enggak. Kok enggak sih? Ya, aku nggak tahu, ha? Ya, mau dapet uang kagetan nih, ajak makan dulu. Nah, bener yuk. Buang, kan itu enggak mesin ditanya aku itu, ku keluarga nggak, baru. Nggak ketemu keluarga, nggak ketemu keluarga, yuk. Maksudnya gimana sih? Bulia mandi dulu nih. Iya yang asli, atau ada itu ntar rombongan. Bulia mandi dulu, abis ganti baju baru kita makan, nggak ketemu keluarga, ya. Beli makan buat Bulia, nah, kalau saya mau puasa. Iya. Kunaon mah emang aya naon sih? Uang kaget. Uang kaget naon? Buku dewek, ke diajak ke mana gitu, jalan-jalan gitu. Idi pun nya mah keur gawe itu di Cimone Sangia. Enggak nyambung, Bu, enggak nyambung. Sampai toib. Enggak. Tah, bener. Tah nu nyokot ieu teh nu hayang 5 mobil teh. Udah, sekarang ini. Nih, Bu Lia. Tanyana tah di ieu di sa non di Kedal Jati Asam Dadap di Kang Febri teh ya. Bulia, Bulia. Sebelah anak Amir Tasya Hilia anu di Cincuna Misti Alimi di Leles. Ini ada belatung. Tanyana tuh. Tah, heeh. Eta nu emang salah. Ada belatung tuh. Dilakakeun aktris keluarga urang di siar. Ini penggorengannya ada belatung tuh. Pajeun. Kalau urang mah aya tuh disarakan ternyata di Madinah sarakan Mina. Udah, biarin Bu, enggak usah diin. Atuh iya sama Bela Yasi yang di Leles iya ntar. Sekaligus satu lagi. Iya, udah. Sekarang Bulia mandi. Adek kembaran di Paku Haji. Udah. Kan menyalakakan suruning lah di Kang Febri. Bulia. Sebelah tas si anak Amir. Udah enggak ada orang, udah enggak ada. Bulia, sekarang mandi. Habis mandi pakai baju. Apa saya udah mandi? Saya ini mau apa lagi mau nanya ini apa awal keluarga saya? Ya udah yuk sama saya. Iya sama saya yuk. Di sono di Jawa Barat Sukabumi. Ya udah ayo. Bandung. Iya ayo ke sana. Atau iya memang dia itu benar lagi dicoba sama awal Bandung enggak ngehargaan artis keluarga Bandung Indosiar SCTV SCTI cenage. Aduh. Iya nyadihin jasa. Kadangan nyuguan cai gue nanya cenage. Kita mau paksa juga kan kasih rumah juga daratan. Iya semua. Ya udah gini aja deh. Gini aja Bulia sekarang ganti baju ya. Enggak, ntar hari Minggu aja kalau mau ngobrol. Ini hari Minggu. Emang ini hari apa? Senin ini mah. Senin hari Minggu ini. Hari Senin bulan Mei, Senin. Tanggal berapa? Ini semalam malam Minggu. Kemarin malam Minggu terus hari Pe Minggu. Ini kemarin eteh meuli baju wulan poe Minggu. Itu ayah meuli poe Minggu puri buka. Ya udah gini aja sekarang jangan banyak omong ya. Sekarang ganti baju, kita beli makan. Yuk. Enggak lah, saya mah malas, saya mah enggak mau berdebat sama yang lain. Udah biarin. Siapa yang berdebat sama yang lain? Enggak ada. Enggak, biarin. Ya, yuk. Ya udah, yuk. Sip. Aku iyalah keluarga itu mah ibu saya. Enggak. Udah, Mas, jangan macam-macam, Mas. Saya mah awal itu tuh ada keluarga saya. Itu mah orang memang brengsek, udah ngejebak awal keluarga saya. Enggak nyambung, Lagi dicoba itu. Terus ini kayaknya susah kita ajak Bu ya. Apa namanya? Kalau yang Pak Lemannya enggak bisa ketemu sekarang ya? Enggak tahu. Coba telepon deh. Tapi di sini rumahnya kan? Iya. Kita bingung juga ya mau ngajak bujuk nih. Karena tapi sengajanya kalau orang-orang ini dia manggil ikut ke tenang BE. Kalau orang-orang yang mungkin dia mau BM gitu kan. Karena
pernah ikut dia berhentiin mobil. Enggak jadi, diturunin lagi sama orang itu naik mobil. Soalnya kita tinggal nunggu ininya doang, surat-suratnya dia. Kasian anaknya soalnya. Saya nggak kasian doang. Bu, ya Bu ya, kita jalan yuk. Apaan? Jadi ya tukang mau jalan, jalan aja. Nggak ketemu keluarga, kita restoran. Makan. Kita makan, yuk. Dah di restoran, dewek. Yuk, ayo makan yuk. Belum makan kan? Dekes ngisulin baju kan yang lebaran. Aku ada itu udah. Lu dewek. Hari Minggu ini, hari Senin, ibadah. Tapi tahu nama ya? Tahu nama ya? Senin, Mei, iya. Panggil saya Ibad banget bukan. Oh, bukan. Ada di kursi baru datang masa kapan? Ya udah sekarang gini. Awal kita mau udah kelar, tinggal balik ntar bulan sekarang, Desember. Sekarang gini Bu Lia. Bulan Mei. Bu Lia kan mau pergi. Iya. Nanti saya anter. Bu Lia mau tujuannya kemana saya anter. Jadi nggak usah nge-BM-BM, nggak usah nebeng-nebeng. Oh, kalau belum kampung Melayu. Kalau belum makan, nanti kita beliin makan kalau kita mau puasa. Iya benar, Ya, ada yuk. Ya, ya udah teman-teman kita masih gagal hari ini. Semoga besok kita bisa bujuk lagi buat ketemu keluarganya ya. Karena kalau kita paksa juga nanti dia rewel ya. Kita nggak paksa aja dia rewel, apalagi kita paksa gitu loh. Karena saya lebih ke condong kasihan anaknya. Anak itu lah tuh ngatin saya aja tuh. Kasihan banget tuh. Ya udah, nanti Pak Leman, ini tolong sampein ke Pak Leman, maksudnya di mana alamat keluarganya. Jadi biar kita cari nggak apa-apa, gitu ya. Jadi soalnya kasihan nih anaknya kasihan Bu. Kalau iya, Pak Leman hari apa tuh nyari? Ah udah nyari ya, enggak tapi ada. Belum ketemu ya. Belum ketemu ya, belum ketemu. Ya jadi belum ketemu, Pak Leman tuh udah nyari sebenarnya. Iya, Mama Acu nih berdua. Berdua ambil di kotak ya, coklat. Coba nanti kalau misalnya emang nyari lagi, kalau udah dapet atau saya butuh saya nyari, nggak apa-apa ya. Juga gitu loh. Cuman kan saya soalnya saya kan nggak tahu alamat keluarganya itu di mana gitu loh. Saya nggak tahu pasti, makanya tadi saya mau ajak kuliah supaya jalan juga ya, kita bujuk juga gitu. Iya, juga nggak tahu kalau si Leman orang sini ini ya, jadi nanya-nanya enak gitu. Nah, karena orang sini ya. Iya. Ya udah kita pamit ya Bu ya. Iya. Ya semoga lancar ya Bu Lia. Besok saya kesini lagi. Iya. Ntar ya. Ntar saya kabarin Pak Leman nanti ya. Iya. Kita jalan-jalan, jangan sampai nggak mau. Mama nak belikan jamang bagus sayang dok. Ya. Oh ma, aku iya. Atuh dewek, mama nak belikan mage. Oh ya udah ya. Mau ya? Sekarang mau nggak? Janganlah, ini mah hari Senin. Ya udah. Ya istirahat aja dulu Mas. Banyak kerjaan kali hari Senin kan. Ya udah, oke deh kita pamit ya. Nanti saya kesini lagi, jangan nolak ya, lagi ya. Kesini. Jangan nolak lagi ya. Mama, nenek. Ya udah, jangan nolak lagi ya. Nolak, tenang aja. Ya udah teman-teman, kita nanti next kita akan bujuk lagi karena hari ini kita belum berhasil lah buat ngebujuknya. Besok kita akan koordinasi lagi sama Pak Leman. Semoga bisa cepat dievakuasi ya, di tempat yang layak ya. Iya. Oke, saya Adi Fofi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.